Sarita Rayanza. Kutukodora. Untuk dia. Ikbal aja. Satu, dua, tiga. Kenapa? Nggak jadi balik? Kenapa nggak jadi? Itu badannya udah nemplok tuh, tinggal kepalanya doang plung gitu. Ayo. Iya. Angkat badan. Males nih adek, mager nih. Mager bang. Ini badannya udah pas nih. Udah belok. Ini tinggal nunggu bahunya doang. Ayo tinggal bahunya doang. Bahunya doang. Alhamdulillah. Ayo tinggal bahunya doang sus. Tangan bahu sus. Adek ayo dek. Kok mainan lu udah? Mau ngapain nungging-nungging? Satu, dua, tiga. Anggang. Iya. Aduh, enggak apa-apa, Adek. Bisa. Lagi. Anggang lagi. Ya, satu, dua. Ayo Rayanza. Rayanza bisa. Ya. Iya, jatuh enggak apa-apa. Lagi enggak apa-apa jatuh. Enggak apa-apa. Capek istirahat. Satu, dua, mulai lagi yuk. Tuh, dua, tiga, iya. Satu, dua, tiga. Tanggal merah sekarang, sus. Capek ya. Kita pagi-pagi naik mobilan dulu lah sama si Pitil, kita mau ngebut gak Pitil? Nguyung gitu. Tapi jangan deh, jangan ngebut-ngebut. Nanti Pitil kaget lagi, papa kan pembalap. Neng, adik itu lagi naik untuk neng, wih. Ya pakai baju putih lah. Ah, apa enggak? Masih mau ke bawah nggak? Ada bar loh di bawah. Ada karaoke sama bar, mau nggak? No. Enggak. Apa lagi? Aku diajak ke mata. Ajibung. Ajibung. Papa bobo bangun. Ajibung. Mula-mula bobo bangun. Ajibung. Ngobrol aja ya. Apa ceritanya ngapain? Bobo. Ajibung. Ajibung. Ajibung ya. Pak Erik harus doain Rayanza nih doanya. Amin, Pak Erik kan manjur nih biar jadi anak yang soleh dan berguna bagi itu banyak orang. Itu paling penting ya, anak yang soleh, ya sayang sama orang tua, amin. Ya, rajin juga, sholat, ya. Yang penting juga tetap apa membuka lapangan pekerjaan. Amin. Jadi pengusaha juga. Amin. Iya.
Aduh, ini banget ini. Mirip siapa? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jangan dong, sudah tolong. Aku tidak kuat, bukan dia yang tidak kuat. Kamu harus pakai seat belt sayang. Oke. Bilang apa? Hey, ini juga maju lagi. Hello. Aku pernah dikasih tahu ya, katanya kalau orang yang suaranya bagus itu lidahnya panjang dan lancip. Coba lihat enggak? Bener. Nah, ini? Iya bener. Kayak aku melihat dia lidahnya keluar panjang, kayaknya dia bisa nyanyi dan lain. Bisa dong. Mamanya, bapaknya juga bisa. Gimana sih? Coba lihat. Ada lihat katanya kalau misalnya orang yang lidahnya panjang dan lancip itu suaranya bagus, bisa nyanyi. Coba lidahnya coba buka. Kan? Bener kan? Iya, Ryan, lidahnya panjang kayak gini. Kayaknya bisa jadi Divo deh kali. Kaget. Segera. Kasihan bayinya kaget karena aku. Dia bisa. Kasihan. Mana lihat? Mau lihat ya. Buka lidahnya mana lidahnya? Mana enggak dikeluarin. Dia tahu kita nungguin. Itu mamanya juga rawat lidahnya. Hah? Udah. Gimana? Mana? Ya kan dia suka keluar-keluar lidahnya, lidahnya panjang, kecil. Gitu. Bisa berarti. Tuh mana tuh? Tuh. Tuh dia keluar-keluarin. Mana? Tapi dia keluar keluar, Ci. Kifung. Hey. Hidungnya agak cut berai kalau ini. Tapi kan kalau ini hidungnya Raffi kan. Dari mana? Cut berai. Itu nanti akan tinggi tau. Kelihatan ininya nih. Bagus hidung dia nih yang agak-agak nih. Cut berai kayak ibunya. Rapatar. Kalau Rapatar ya. Rapatar mama gigi sekali. Kalau Rayana mau kayak. Kalau ini perpaduan ini kayaknya. Oke, siap. Ngomong aja. Dia ini gak ya? Pemimpin yang paling penting pemimpin bagi keluarganya dulu. Anak-anak saya nggak ada yang nyusahin, semuanya dapat endorse. Aku tuh ngefans banget sama anak yang paling kecil. Iya sih, itu lucu banget. Arka. Mau boleh nanti mainnya sama dia. Ayo. Membandung atuh. Bangun. Tahu sayang bangun ya. Nah, ini ada Pak Gubernur ya. Dulu yang jadi saksi nikahin papa sama mama ini. Halo Rayanza. Maaf, abis berjemur pipi merah, muka tumpah. Kenapa? Hah? Oh, pengen jagung. Oh, pengen sayur asem ya konsepnya ya. Oh, pengen makan. Ada yang mau sayur asem? Ini jagung mau? Mau sayur asem? Oh iya, dia ngelirik kita loh, Mas Pikon dia. Adek. Ah! Aduh. Wow. Mama, Papa, sama abang aku juga terkenal. Aku juga terkenal dong. Ngantuk dia. Ikbal aja. Ketawa nih kecebungnya. Kecebung.
ketawa kayak tadi di kamera nggak ketawa. Aku mau kecebung. Aku mau ketawa tadi ketawa. Di kamera kecebung.